Jadi keluhannya Pak Albert mual dan pusing ya? Iya dokter, ini saya perut ini mual sekali, baru saya kepala macam tak putar-putar begitu. Sejak kapan? Jadi dari pagi tadi tuh saya sampai di Jakarta dokter. Udah minum obat apa aja? Tidak ada sih dok, begini sudah, saya minta dokter suntik saja ya. Iya, nanti kalau diperlukan disuntik ya. Aduh, bagaimana ya dokter? Soalnya kalau tidak suntik, nanti saya mual, baru saya pusing. Ini malam nih saya kerja bernyanyi soalnya. Oh, penyanyi. Baby, I want you more. Oh. Ku kecukaningmu. Peluk erat dirimu. Genggam jemari. Oke, oke. Bagus ya. Banget ya. Paling tidak kan bisa bikin Yakob di rumah tenang, toh. Yakob? Burung itu, Yakob. Burungnya Yakob. Eh? Burung siapa? Itu tadi burungnya Yakob kan? Bukan dok, Yakob itu kakak tua, jadi maksudnya tuh bukan burungnya Yakob. Kenapa saya harus menyanyi di depan burungnya Yakob? Oke oke, kalau gitu saya cek dulu deh ya. Yeah. Ada telat makan kah? Bagaimana mau makan? Mual, baru pusing, tak putar-putar begini dok. Iya. Eh, tapi hasilnya bagaimana dok ini? Hasilnya sih normal. Normal? Atau mungkin karena 15 jam saya tak bolak-balik. Terbolak-balik? Jadi, hampir 15 jam itu saya terbalik-balik begitu dok. Pergi ke belakang, gerak ke depan. Hadap ke belakang, pergi ke muka. Ya itu karena saya buat teman. Dia suruh saya pakai gaya baru. Jadi saya mual tuh karena saya tidak makan. Saya cuma minum susu dari Tete. Susu dari mana? Susu dari Tete, dokter. Hah? Sasu bilang dengan Bernadette, tidak usah pakai gaya baru sudah. Apa? Bernadette? Iya, itu sapu teman. Sebentar ya. Bentar. Bagaimana dokter? Saya rasa Pak Albert cukup istirahat saja atau tidur dulu sebentar, habis itu segera makan. Baru suntik dokter? Itu gak perlu. Saya mau kasih saran aja. Saran apa kah dokter? Silakan saja coba gaya baru. Mau gaya terbalik pun gak apa-apa. Tadi minum susu dari temennya itu, siapa namanya, Bernadette, ya itu sebaiknya. Dok, itu susu... Iya, susu itu lebih baik. Maksudnya ASI itu baiknya dikonsumsi untuk bayi aja. Dokter salah sangka. Nggak salah sangka kok, tapi kan saya memaklumi ya, orang kan punya fantasi, jadi ya nggak apa-apa. Cuman 15 jam itu terlalu lama. Lucu sekali dokter. Loh, kok ketawa? Saya tuh datang ke Jakarta, itu pergi dengan sapu teman Bernadette, dok. Iya, saya tahu kan tadi udah dibilang. Naik kereta. Terserah sih, mau naik apa. Kereta itu dia pun nama gaya baru, dari Surabaya. Saya dengan Bernadette itu duduk terbalik arah. Jadi waktu kereta ke depan, kita duduk menghadap ke belakang. 15 jam! Ya kita pusing. Duduk terbalik? Iya. Tapi tadi minum susu dari? Jadi sapu Tete itu dia bikin saya coklat panas untuk saya berangkat. Tete itu artinya kakek. Jadi kita ngomong bahasa Papua itu kalau bilang kakek itu Tete. Oh ya ampun. Dokter ini yang penting happy.